Welcome back, lucky people, to another unboxing video with me, Wasa Wirman. Pantes gak sih kayak gitu, guys? Jadi itu adalah sepenggal openingnya teman gue, Boim Leno, yang akan kita bahas produknya kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Boim Leno itu adalah seorang content creator juga sama kayak gue. Cuma kalau beliau lebih sering ngebahasnya tuh soal sneakers, soal apparel, sama mainan juga dia ada sih. Dan makanya dari itu, dia ngeluarin produknya barengan sama Cosmonauts. Makanya di video kali ini gue pengen unboxing kolaborasi di antara mereka berdua nih. Dan ini teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, untuk beli kaos aja pernah nggak sih dapatnya tuh kotak kayak gini, dan kotaknya tuh lumayan gede, bahkan bisa dibilang mirip-mirip kayak kotak sepatu ya. Dan isinya tuh ternyata tuh nggak cuma kaos aja, guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Boim Leno siapa dan Cosmonauts itu juga apa-apa aja produknya, teman-teman cek aja link di deskripsi di bawah, nanti gue tambahin ya di situ ya. So, langsung aja kita mulai bahas dari boxnya dulu, atau bisa dibilang kita mulai aja unboxingnya. Oke, guys, kotaknya kayak gini ya. Jadi balik lagi yang tadi gue bilang adalah kita beli kaos tapi dapatnya tuh box kayak box sepatu gitu ya. Oke, di bagian atasnya nih kita bisa ngeliat tulisan Boim Leno, terus di bawahnya Cosmonaut, terus ini ada kayak planet gitu ya, sama ini ada petir-petir kayak Strum-Strum Senseiya 2 sih kalau gue ngeliatnya ya. Sebagian atas ada kayak gini, tulisan Cosmonauts, terus di depannya ada Boim Leno, Cosmonaut Spacewear, terus di sebelah kanan sini Boim Leno Cosmonauts, sebelah kirinya sama, dan di baliknya, wow, lumayan rame nih. Tuh ada bacaannya juga, silahkan di pause aja dan baca sendiri. Oke, langsung aja kita buka dalamnya, apa aja nih dapatnya. Oke, di balik tutupnya ada gambar lagi Boim Leno Cosmonaut, cuma ini lebih kayak hitam putihnya aja ya, nggak berwarna. Di bawahnya ada websitenya si Cosmonauts. Terus langsung dapat kayak greeting cardnya gini, Boim Leno X Cosmonauts, welcome back lucky people. Nah, ini ada karikaturnya si Boim Leno ya, laptopnya Cosmonaut, sama ini ada tanda tangannya pakai spidol tinta emas, anjay. Terus, nah ini kita dapat, oh, lihat stikernya dulu nih. Kita bongkar-bongkar aja dulu deh, isinya apa aja. Ini ada stiker, terus ini ada, oke, ini kaosnya, ini warna oranye. Terus ini kaos lagi warna hitam, sama ini dapat, biasanya kalau kotak gini kartu dapat dua. Oke, isinya nggak ada apa-apa lagi ya. Kita bahas satu persatu dulu. Coba dari stikernya. Aslinya mungkin dapatnya tuh tiga ya, tiga stiker untuk satu kaos ya. Karena gue dikiriminnya dua kaos, jadi dapatnya dua kali lipatnya. Gitu, guys. Ini dapat stikernya tulisannya LuckyToys.co. Terus yang ini Boim Leno Cosmonaut. Oke, sama yang ini Cosmonauts Boim Leno. Oh, detailnya kayak gini. Tuh ya stikernya glossy gitu. Terus yang planet kayak gini. Terus yang toys.co, Boim Leno X Cosmonaut di bagian atasnya. Oke, selesai stiker. Lanjut lagi sekarang, ya ini. Ini tuh kayaknya kartu sih, guys. Lucu sih, beli kaos dikasih kartu begini ya. Di atasnya Cosmonauts ya, Lucky.toys. Lucky.toys.co, sorry. Bawahnya atas bawah sama. Yang kanan Boim Leno, yang kiri Cosmonauts. Ini gambarnya kayak gini nih. Baliknya sama aja. Kita coba buka. Bener kan kartu Remi? Oh, buat yang jago atau biasa mainin kartu, oke nih. Belakangnya motifnya kayak box si kartunya ya. Dan ini kartunya dikasih yang warna abu-abu. Yang satu lagi apakah sama motifnya? Feeling gue kayaknya sama sih. Oh iya, sama aja, guys. Ini karena gue dikiriminnya dua sih ya. Dua juga stikernya tadi tuh. Sama ini juga berarti dapatnya beli dua kaos dapatnya dua kartu. Kalau teman-teman belinya cuma satu, mungkin cuma dapatnya satu kaos, satu kartu Remi, sama tiga stiker itu. Gitu, guys. Oke, yang kartu udah selesai. Kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita bahas intinya yang kaosnya dulu nih. Yang warna oranye sama warna hitam. Terus ini kita tuh dapat kertas pembungkusnya ya, dan ini udah kok print gitu, Cosmonaut, Cosmonaut, Cosmonaut. Sama ini ada stiker karikaturnya si Boim Leno nih. Sama soalnya gambarnya sama yang tadi di boxnya. Nah, kaosnya mari kita lihat. Ini gue dapet size-nya yang M ya. Karena emang badan gue tuh ya emang biasanya kalau beli kaos M alias muat. Oke, yang hitam seperti ini. Terus yang oranye seperti ini. Oh, nggak muat kameranya. Kita satu-satu aja. Mulai dari yang warna hitam dulu nih.
Oke guys, kita ngomongin detailnya dulu ya. Kalau yang warna hitam tuh balik lagi kayak tadi, di bagian lehernya ada sizingnya nih, tuh international fit ya. Sablonannya kita lihat di sebelah dada kiri nih, ada yang kayak stiker tadi, ini Cosmonaut LuckyToys.co, sama ini ada tagnya yang dipakein peniti. Dan ini sekalian teman-teman bisa lihat harga kaosnya tuh segini ya, harga itu 400.000. Karena ini unik juga sih sebenarnya, yang teman-teman beli tuh 400.000, kalau menurut teman-teman mahal ya udah, menurut teman-teman mahal ya udah mahal, tapi yang kita bayarkan itu adalah experience pada saat unboxingnya. Kayak tadi itu seru banget menurut gua unboxingnya. Kita beli 400.000 nggak cuma dapat kaos tok, tapi dapatnya kayak ya box tadi, dapat stiker juga, dapat kartu juga, dapat greeting card. Menurut gua ini konsep yang keren sih, jadi biar nggak terlalu gimana-gimana banget gitu harga kaos 400.000 ya. Tuh, terus di sebelah kanannya, lengan kanan ini ada tagnya juga Cosmonaut seperti ini. Terus kita lihat lagi bagian bawahnya. Oke, nggak ada apa-apa. Sekarang kita lihat baliknya nih. Nah, anjay. Ih, halus loh sablonannya loh. Ini motif yang gambar kartunya tadi ya. Jadi kalau gua ambil lagi, tuh. Dicetak di belakang kaosnya. Oke. Sama ini ada numbering-nya ternyata. Boy Mileno X Cosmonauts 224/250. Jadi kaosnya itu terbatas ya. Yang warna hitam ini cuma ada 250 pieces saja, dan gue dapetnya 224. Wow, thank you Boim. Wah, keren sih. Ini yang warna hitam ininya nih, motif belakangnya, sablonannya gue suka deh. Bagus ternyata ya. Perpaduan warnanya sih. Ini keren guys. Nih kalau mau lihat detail sablonannya tuh kayak gini. Bagus loh, ini nggak kasar gitu sablonannya. Dan ini juga untuk materialnya gue nggak ini ya, maksudnya nggak paham ini cotton combat 20 atau 30, tapi yang pasti ini tuh gue ngerasainnya adem. Soalnya pas gue pegang, ini kan ruangan gue AC nih, kaos dari tadi gue bolak-balik terus gue pegang, adem sih guys, jadi kayak nyerap gitu loh. Nah ini bagian dalamnya ada lagi nih tagnya, cara mencucinya dengan benar tuh, 100% katun, gini-gini standar lah ya, sering lihat di kaos-kaos mahal ya. Oke, bagus-bagus. Yang hitam selesai berarti. Kita lanjut lagi ke yang warna orange. Oke guys, ini dia yang warna orange-nya. Kita mulai bahas detailnya lagi. Oh, ternyata ini, bentar, di lengan sebelah kiri ada bordir si roketnya Cosmonaut. Bentar, gue lihat lagi yang warna hitam tadi, ada nggak ya? Gue baru ngeliat soalnya di orange ini. Coba lihat. Oh iya, ada ternyata guys. Nih, tuh, di lengan yang sebelah kirinya ada ya. Nggak kelihatan soalnya kalau yang di kaos warna hitam ini. Oke, nice. Detail-detail yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin beda. Oke, lanjut lagi nih yang warna orange. Oke, sablonannya untuk bagian depan adanya di tengah. Jadi kalau yang tadi hitam ada di sebelah kiri, ini adanya di tengah. Cosmonauts Boim Leno. Ini juga sama, ada tagnya Cosmonauts dijahit. Tagnya kayak gini sama Cosmonauts juga, dengan harga retail yang ternyata sama guys, 400.000. Oke, jadi teman-teman bisa milih tuh, kalau duitnya cuma mentok di 400.000 aja, mau warna orange yang cerah ini atau warna hitam yang bisa dibilang warna hitam tuh udah banyak sebenarnya pilihannya ya. Size-nya juga M. Terus baliknya sekarang kita lihat, 1, 2, jeng jeng. Your wish is my command. Wih, order here. Ini sepatunya Nike yang Fear of God. Terus ini Sakai, terus ini Air Max. Terus udah sih, nggak ada lagi. Oke, yang ini warnanya nggak sebanyak sama yang hitam tadi untuk sablonan ininya ya, artnya. Dia tuh kayak cuma ada warna putih, warna biru dongker, hitam, terus ya ini oranye-oranye sebenarnya si warna kaosnya sih. Tuh, jadi teman-teman lebih suka yang mana tuh? Kalau ngomongin art di belakang kaosnya, yang oranye ini atau yang hitam tadi? Kalau yang hitam kan kayak yang ini tadi tuh. Alright, ini juga pakai material atau bahan kaosnya juga sama sih, kita lihat. Sama tuh, 100% katun. Ya udah sih ya, namanya juga kaos, gue nggak bisa ngomong lebih banyak lagi. Kenanya emang cuma unboxing doang. Paling abis ini ya teman-teman akan lihat on body-nya, ini kaos gue pakai kayak gimana. Dan ya udah, paling sekalian juga selesai videonya sampai di sini aja. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang pengen beli kaosnya Boim Leno ini. Nanti link di deskripsi gua taruh ya, kayak biasa. Kalau teman-teman beli ya dapatnya kayak gini-gini. Dapat kaosnya, dapat boxnya yang tadi eksklusif juga, keren menurut gua. Sama dapat kartu remi begini. Sip ya.
Yaudah, paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kok bermanfaat ya, silakan share juga ke teman-teman ya, siapa tahu nambah pahala. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.